Panjang zaman selain daripada cekedis jajan kan. Zakuan suka snack macam mana? Kalau macam yang zaman dulu memang kita selalu makan ais krim kacang merah. Oh betul, ais krim kacang merah. Mak saya suka sangat ais krim kacang merah. Betul. Lepas tu kadang-kadang kita ada orang kata chewing gum yang dalam kotak bulat-bulat tu kan. Kita ada kata lollipop dan macam-macam lagi. Biskut, panggil apa biskut tu? Yang atas tu ada macam krim tu. Biskut apa? Krim. Tak ada lagi? Okey, tapi kita nak kongsikan tentang snack sepanjang zaman ini, ais kepal ini yang sebenarnya dia masih lagi relevan sampailah hari ini. Sebab kan mungkin boleh kongsikanlah kalau orang cari ais kepal, dia selalu apa yang dia cakap? Maksudnya? Selalunya dia nak mengimbau kenangan lama ke? Untuk mengimbau kenangan lama lah. Selalu kita orang buat untuk majlis kahwin, kan? So ais kepal ni inspirasi daripada mak ayah saya lah. So dia orang dulu berniaga kan. So balik sekolah mesti minum ais kepal dulu. Tapi kalau zaman dulu ais kepal mestilah ais kepal sirap yang diletakkan sirap ni ataupun gula melaka jantin. Kalau zaman dulu sirap ni orang panggil apa? Sirap juga eh. Kalau sarbat tu orang utara lah eh. Oh, utara. Okey. Kalau bagi penonton-penonton kan yang mungkin mereka juga teringin nak mengimbau kenangan lama dalam majlis perkahwinan ke hari jadi ke kan, diorang naklah ada ais kepal ni, boleh tak kita nak ada macam mana cara nak dekat media sosialnya? Okey, boleh dekat IG Ani Catering. Okey, ataupun Facebook Ani Catering 2. So kita orang buat satu pack RM1.50 saja. Okey, baiklah. Terima kasih Zakuan.